Betul, bawahnya doang. Oh, jadi maju lurus aja. Oh iya udah. Oh itu tuh kayaknya. Hai, Sita udah naik nih. Hi guys. Ya yang belakang. Kita mau naik kelapa jeep. Foto-foto dari depan. Boleh, boleh. Hai, Sita udah naik jeep mau tur kelapa. Kita jadinya pakai dua mobil, satu yang long yang panjang, satu yang pendek. Bisa berdoa kan, guys? Jadi di mobil yang satu lagi mama, Afi sama adik berdua yang cowok. Di sini kita geng perempuan. Supir juga. Udah wilayahnya Bang Marijan. Iya. Guys, ini udah di wilayahnya Bang Marijan. Jadi ini di tempatnya Bang Marijan. Naik lagi. Ini mobil evakuasi. Tapi ini abang aku sudah kena juga. Lagi di terang. Korbannya ada beberapa gitu. Ini keren sih. Jadi ini sisa-sisa bekas letusan Gunung Merapi, guys. Ini gong juga. Ini sudah kunci. Ya, semua pohon yang hidup semuanya terbakar semua. Jadi ini pakai guide kita, jadi guide yang ngejelasin gitu. Jadi ini bukan makam, tapi ini bekas petilasan, tempat berdoa. Ini petilasan. Guys, jadi kebetulan pas sampai sini lagi turun gabut, jadi si apa Gunung Merapinya nggak kelihatan. Tapi nggak apa-apa, hebat. Guys, jadi ini di titik kedua. Ini di titik kedua. Kita mau ke bunker. Nah, lihat bunker. Guys, jadi ini kita lagi jalan ke bunker Kali Adem. Jadi ini guys. Ya ini bunker Kali Adem. Nah ini bunker Kali Adem. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau masuk ke bunker Kali Adem. Bawah. Ya sob. Kita langsung turun aja ke bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, jadi titik kedua bunker Kali Adem udah beres. Sekarang kita ke titik ketiga, Batu Alien. Kita langsung gas. Kebetulan lagi kabut turun, jadi cuacanya apa pemandangannya gak pas, tapi gak apa-apa. Sambil maju guys. Jadi sekarang ini titik ketiga, namanya objek wisata Batu Alien. Ayo deh. Jadi di sini mah kabutnya nggak terlalu inilah. Guys, jadi ini Batu Alien. Nih. Sampai
Jadi ini batu ya, alien tapi kita itu hidung. Jadi hidung. Ini harus itu mata yang hijau bukan, Mas? Yang hijau itu mata kiri baru menangis. Ya, tunjukkan mulai dari telinga, Mas. Jadi ini kita harus itu telinga. Pakai imajinasi, guys. Guys, ini di titik yang keempat di omahku, memoriku. Kita langsung aja ke dalam. Omahku, memoriku. Ini sapi, guys, kerangka sapi sampai kayak gini. Jadi ini. Nah, ini asalnya bentuknya seperti ini. Sekarang seperti ini motor-motor sisa dari letusan Gunung Merapi. Ini real, bukan rekayasa, guys. Ini memang asli. Ini museum. Jadi emang posisi dan letaknya seperti ini, tidak dirubah. Nah, ini ruang apa? Ruang tamu mungkin ya. Sini ada, nah ini nih, ini letusan Gunung Merapi, ini juga, nah ini ruang TV ya, ini ruang santai, ruang keluarga. Ya Allah, ini sepeda. Pergi nyambah Marija. Ah, satu. Sana masih ada sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini termos jumbo. Guys, jadi kita udah sampai hotel lagi. Ya tadi ini nggak di video waktu di titik itu aja, handphonenya mati. Sekarang kita mau cari makan malam, guys, bakmi. Ini berapa sih? 7:30. Nampak cari bakmi. Jadi sekarang ini hari kedua di malam. Sekarang di jam berapa sih? Jam berapa? Jam 8 malam. Ini kita mau cari makan, soalnya Mas makan nasi terus kayak udah bosan. Jadi sekarang kita nyari bakmi Nyamak di Bupati Jogja. Terus kita dapet bakmi, warung bakmi Jowo Bahito. Ini penuh banget. Ini parkirnya sampai. Wih, ini parkirnya. Tapi ini ramai banget. Mie Jogja ya. Ini penuh banget. Travel semua dong. Kita juga udah WL ya. Kita lagi waiting list, guys. Banyak banget. Iya. Mie warung bakmi Jowo Bahito. Wih, penuh banget. Guys, gua udah makannya bakmi Jowo Bahito, enak banget. Sekarang lagi bayar. Sekarang bingung mau kemana. Sekarang nggak tahu mau kemana, guys. Atau mau ke hotel atau mau ke Malioboro. Jelas capek banget hari ini, full banget. Pokoknya stay tune terus di blog gua, guys. Oke, guys, jadi tadi tuh gak sempet di videoin soalnya baterainya low. Terus kita di titik keempat tuh main air off road gitu pakai jeep.
jadi basah-basahan guys, jadi nggak bisa pegang handphone. Meskipun ada jasa foto atau jasa video, tapi tetap kayak kurang pas gitu guys. Harga per satu Jeep di Tour Lava Jeep kali orang tuh dari mulai 400.000 sampai 600.000. Itu tuh kapasitasnya buat 4 sampai 5 orang guys, maksimal nggak bisa lebih. Soalnya kalau lebih mungkin posisi duduk atau posisi berdiri di Jeepnya tuh kurang nyaman ya, dan buat keselamatan juga sih. Pastinya buat keselamatan. Ini bener rekomendasi banget. Pokoknya coba aja kalau kalian liburan ke Jogja, datang aja langsung ke Tour Lava Jeep Kaliurang. Itu tuh 4 titik ya, dan durasinya tuh sampai 2 sampai 3 jam. Itu lama banget, puas banget. Dari mulai Mbah Marijan, terus Bangker Kali Adem, terus Omahku Memoriku, terus yang terakhir tuh yaitu main Jeep itu yang basah-basahan guys. Jadi ini puas banget, keren banget pokoknya. Terus durasinya kan lumayan 2-3 jam, jadi menurut gue itu rekomendasi banget. Terus di titik yang keempat, yang main air, yang Jeep off-road gitu, di situ ada jasa foto guys. Jadi kalian duduk aja di Jeepnya, nggak perlu ribet. Jadi ada jasa foto, jasa fotonya tuh bayar cuma seikhlasnya. Terus yang paling penting, drivernya ramah-ramah, drivernya keren banget, ngejelasin dari awal sampai pulang tuh dijelasin semuanya, gimana tragedi Gunung Merapi meletus atau Gunung Merapi apa erupsi sampai Mbah Marijan ya, kayak gitu-gitu itu dijelasin semuanya. Pokoknya itu semua dijelasin sama drivernya, detail banget guys. Oke guys, seperti biasa buat kalian yang membantu channel gue berkembang, silakan like, share, komen, dan subscribe. Mau di like dulu boleh, mau di share dulu boleh, mau di komen dulu boleh, mau di subscribe dulu juga boleh, bebas yang mana aja dulu. Terus jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian dapetin notification video terbaru dari gue. See you in the next video. Lanjut di part 4. Terima kasih sudah menonton, bye bye.